Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan bapak semua warga Jakarta yang saya cintai. Hari ini adalah 16 Oktober 2022. Ini adalah hari terakhir saya bertugas sebagai gubernur di Jakarta. Hari ini saya kembalikan mandat kepada warga Jakarta. Insya Allah sudah banyak perubahan yang kita wujudkan. Saya titipkan Jakarta kepada ibu bapak semua. Teruslah saling dukung untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang adil, yang setara, yang sejahtera, yang lestari. Dan saya mohon maaf atas segala khilaf selama saya menjabat. Saya sampaikan terima kasih kepada Jakarta. Terima kasih atas amanat yang diembankan. Terima kasih atas kepercayaan yang disematkan. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Terima kasih atas kerja yang disumbangkan. Terima kasih atas kritik yang disampaikan. Terima kasih atas segala doa yang terus-menerus dipanjatkan dari tempat-tempat sunyi yang saya pun tak pernah menyaksikan wajah pendoanya. Terima kasih atas kebersamaan selama 5 tahun ini. Sungguh, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyatakan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya dan keluarga telah melayani rakyat Jakarta selama 5 tahun ini. Izinkan saya pamit, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.